Untuk makluman, saya saya rekod lah video ni. Ya, rekod lah. Okay, saya nak minta Mac ah. Eh, saya nak minta Mac. Saya nak minta Syami dengan Rusdi. Dah jawab ke post test? Post test ah. Sebab post test ni saya tengok baru satu dua orang je. Syami, dah jawab ni? Dah jawab Syami. Kemarin dah. 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 Okey okey. Rusdi, tolong jawab ni. Tolong jawab apa? Post test ni. Dia dekat jap. Dia pergi tanda. Post test tu ada dekat link. Dekat link ni. Nanti saya share link sekali lagi. Check eh, mana check. Okay, ada dekat link kan. Tolong update lah. Tolong update yang bahagian post test ni. Post test dan borang maklum balas lah. Borang maklum balas. Okay, borang maklum balas juga update lah. Eh, nampaknya ada dua orang je lah eh, adik. Apa, kita teruskanlah kepada siapakah yang bertuah lah memenangi hadiah lah. Hari ni kita ada hadiah misteri lah, saya akan bagilah yang mana terpilih. Okey, jam pukul 9 eh. Okey, saya start eh. Okay, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Untuk makluman semua, kita dah melalui lah khusus TNC lah, 3D printing ni dekat Masjid Ambiat selama 2 hari lah termasuk hari ni, 3 hari lah termasuk hari ni. Okay, termasuk hari ni khusus digital marketing, dan kita dah lalu apa yang kita belajar pada okay, apa yang kita belajar pada hari Isnin eh. Isnin iaitu copywriting Facebook page, yang mana Isnin, kemudian Selasa dengan saya iaitu product enrichment dan juga payment gateway lah. Payment gateway lah, sebab kita ada sedikit perubahan lah pada jadual kita. Saya nak ucap tahniah lah pada semua peserta lah yang berjaya hadir lah kepada ketiga-tiga sesi ni lah. Ketiga-tiga sesi ni yang paling, yang ada ketiga-tiga sesi ni, saya rasa Syami seorangnya lah. Yang lain mungkin ada kekangan-kekangan lain lah. Okay, sebelum tu saya nak alu-alukan juri kita lah. Juri kita iaitu Puan Megling dan juga Puan Jackie daripada Jabatan Perdagangan. Jabatan Perdagangan, terima kasih kerana sudi untuk menjadi juri lah untuk memilih seorang pemenang hasil pada hasil peserta-peserta yang telah berlangsung pada 2 hari lah. Okey, baik, kita akan lalu pada peserta pertama lah yang ada ni, iaitu Danny Isaac lah. Kita tengok hasil kerja dia lah. Danny Isaac. Okay, Daniel Isaac, okay. Ni Facebook page Daniel Isaac. Tak ada banner, sepatutnya ada banner lah. Ada banner.
ada action button lah. Sepatutnya ada action button. Yang ada satu post je. Ada satu post je gambar. Okay. Okay. Juri. Okay, juri. Sepatutnya macam yang... Okay, saya nak bagi komen lah. Selamat pagi semua. Saya nak bagi komen untuk... Okay, silakan juri. Isaac ni. Yang ni dia bagi page sebagai dia punya kategori sebagai graphic designer. Walaupun page ni baru, tetap sepatutnya kita invite jugalah orang untuk like. Sebab dalam friend list kita kan, kita ada kawan. Jadi kita boleh invite semuanya. Sebab daripada yang senarai kita, contohnya kita ada dalam 500 orang. Belum tentu 500 ni akan like. Yang ini yang kita akan dapat free. Sebab kalau kita nak dapatkan follower ataupun likes yang berbayar, mungkin ni agak payah sikit lah. Jadi kita minta orang yang, apa nama, orang yang kita kenal. And then paling satu lagi, mungkin kawan-kawan kita blast dalam WhatsApp group, dalam Telegram untuk minta orang ni lah like. Sebab dari situ kita akan dapat, boleh dapat review lah macam mana orang nak komen kita punya apa nama, foto, cover foto, and then profile, posting-posting yang kita buat. Right? Ini gambar dia saja. Alright. Itulah saya tengok. Okay, terima kasih Puan Mat tu. Saya rasa tak siap lah bagi saya lah. Rugi lah. Isaac ada Isaac? Oh, satu lagi penambahan. Satu lagi penambahan. Okey, yang kalau kita tengok dekat atas ni, dia punya URL name ni kan, facebook.com. Kan dia punya selepas tu, profile PHP yang atas tu, sepatutnya kita kena tukar dia punya URL name, username lah. Kalau contohnya, ini page dia, Isaac 3D Printing, Printing Service. Jadi, yang ini kita boleh tukar. So, selepas facebook.com and then letak nama Isaac 3D Printing Services. Kenapa kita nak tukar yang atas ni? Untuk SEO. Tujuannya lah. Yeah. Sebab kalau... Untuk senang. Yes. Bila orang type nama 3D Printing Services, kalau macam page kita tu unik, kemungkinan kita akan berada di atas. Bila dalam carian lah, carian Facebook. Tapi kalau pakai yang username ni tadi, yang link ni, satu susah nak hafal, panjang sangat. Dan dia combination of huruf, simbol dengan nombor. So tak sesuai lah. Okay, itu sahaja. Okay, terima kasih Puan Mac atas komennya. Jadi harap Isaac kita boleh dapat input lah. Satu berkenaan dengan nama ni lah. Nama ni susah kita nak carilah. SEO tu maksudnya Search Engine Optimization. SEO tu lah, saya tolong beritahu lah. Untuk maksudnya bila kita type algorithm dekat Google tu, maksudnya lebih cepat lah, lebih senang untuk dicarilah. Itu yang dimaksudkan oleh Puan Mac lah. Okay, saya rasa kita pergi kepada tugasan seterusnya lah. Okay. Terima kasih Puan Mac. Okay, kita tengok hasil kerja daripada Halimatul Sadia. Dia tak ada hari ni lah. Dia ni daripada komuniti lah. Ni daripada komuniti dan dia bekerja lah. Tapi dia hadir lah pada hari Isnin tu, dia ada. Dia hadir lah. Okay. Okay, ni adalah Facebook page Puan Halimatul lah. Dia tak ada hari ni Puan Mac. Okay. Dia tak ada hari ni. Okay. Okay, silakan saya serah pada juri kita. Okay, yang kalau tengok ni nama dia pun sama juga, komen macam tadi, username dia. Sebab nama page Halda Homemade. Jadi yang dekat atas ni, dia punya URL pun sepatutnya ditukar kepada Halda Homemade lah. Kalau tengok yang intro ni, sentiasa ada. Yang intro ni boleh ditambah baik lagi. Sentiasa ada tu maksudnya apa? Refer kepada produk dia kah?
ataupun refer kepada apa. So dia kena jelaskan bahagian introduction terhadap apa nama page dia ataupun produk yang dia jual. And then kalau tengok dia punya gambar-gambar ni semua, dia menjual pelbagai jenis produk. Yang hal ni dari segi macam ni semuanya handmade lah kan. And then selain daripada bag, apron, apa lagi, pencil case, makanan pun ada juga. So yang ni nampak macam bila dia bergabung sepatutnya pisahkan. Biar yang berbentuk barang-barang dan makanan dipisahkan. Sebab dalam Facebook kan kita boleh buat dengan secara free. Kalau boleh kita nak bezakan dia. Jadi kalau refer kepada barang-barang ni semua yang bukan makanan, kita tahu dia adalah Halda homemade ataupun handmade lah. Then yang makanan boleh letak Halda homemade. Yang ini pun agak macam orang nak refer sebagai apa, dia menjual apa, apa dia punya niche tu. Okay, gambar-gambar dia ambil pun sebab ini rasanya dah lama kan. Dia dah beroperasi lama rasanya. Dah lama. Yalah, betul. And then yang cover photo ni tadi macam tak jelas. Halda Store. Dia punya page Halda Homemade. Tapi kat sini dia letak Halda Store pula. Mungkin instead Halda Homemade, yes. Halda Homemade refer kepada cookies yang dia buat. And then Halda Store boleh kepada barangan bukan makanan. Kat sini okey lah sebab dia dah beroperasi. 64 orang yang likes dan automatically dia akan jadi ya follower. Tapi macam yang gambar diambil, mungkin teknik-teknik ambil gambar tu lagi lah. Contohnya, cuba klik satu yes kat sini. Okey, kalau kita tengok blur, yang gambar blur. Blur satu. Background yang dia pakai, dia macam yang pinggan ni dia banyak warna. And then, jadi macam corak biskut ni pula tak nampak. Itu yang macam background dia. Sepatutnya pakai yang plain. Maksudnya produk yang tu dia lebih menonjol lah kalau kita guna yang plain tu. Yes, betul. Jadi yang sekarang ni mungkin dia zoom, tapi yang saya nampak lebih jelas adalah design pinggan. Bukannya design corak pada kuih bulan ni. Alright, itu saya punya komen. Okay Puan. Terima kasih Puan. Banyak feedback tu. Kita ada wakil Puan Halimah ni dalam ni, dia baru join kita ni, iaitu Atikah lah. Atikah dia harap dia boleh sampaikan lah pada Puan Halimah tu lah. Untuk pengetahuan Puan Halimah tu ni, dia jual ni lah mungkit lah. Mungkit yang boleh open order lah. Boleh open order dengan Puan Halimah tu lah, mungkit. Okay, sedap kan, saya dah rasa semalam. Dia bawa malam lah . Okay, terima kasih Puan Mac . Okay, kita seterusnya kita tengok peserta lain. Rusdi, Muhammad Rusdi ada dalam ni. Muhammad Rusdi. Okay, untuk page Muhammad Susdi ni dia bagi saya terlalu simple lah. Terlalu simple. Mungkin Puan Mac lah boleh tambah. Okay, yang ni pun sama juga. Username dia, profile picture tak ada. Profile picture ni tak semestinya gambar sendiri. Sebab kalau kita jual produk contohnya macam 3D printing kan. Jadi kita sepatutnya letaklah gambar yang contohnya hasil yang kita buat ataupun draft yang kita letak. Ataupun just tulis nama je lah, kita create logo nanti terus jadikan sebagai profile untuk Six Ways ni. Okay, and then okay, profile mungkin foto dia banyak, info pun tak ada. Okay. Sebenarnya tak siap ni saya. Yes, betul. Hey.
Rusdi ni, kena tolak makah ni Rusdi ni eh. Mungkin nanti kita minta Puan Jackie pula komen selepas ni lah. Okay, kita teruskan lah. Okay. Nanti terima kasih Puan Mac. Nanti Rusdi eh, nanti boleh tambah baik. Kita tengok tengok balik apa feedback-feedback daripada page-page lain lah. Sebab terlalu simple ni, sampai sampai saya pun macam tak ada maklumat di dalam Facebook page ni lah. Okay. Okay Rusdi. Okay sir, okay sir. Okay, kita tengok Syami. Syami. Okay, Syami ada empat gambar lah. Empat gambar. Kita cuba Puan Jackie pula. Macam mana dia punya komen, feedback. Ada tak Puan Jackie? Hai. Dari juri. Hai, okay, silakan. Hai, Sofwan. Okay. Sebenarnya saya nak minta tolong Puan Mac juga ni. Dia yang master. Oh, Puan Mac. Oh, kalau ada-ada nak tambah lah. Ataupun mana-mana. Mana-mana lah. Puan Mac ke. Dia 3D model. Dia buat apa ni? 3D or live? 3D model. Dia dia jual produk printing. Produk printing ni kan? Printing business kan? Ataupun okay. Syami nak explain? Cuba tengok depan tadi. Depan tadi, okay. Dia dah ubah. Oh. Apa lah? Saya minta tolong Puan Mac kan? Alright. Yang ni silakan Puan Mac. You make. You make nasi belauk. You make 111. Dia dah tukar dia punya username. Cuma yang likes okay. tu tadi lah. And then yang bahagian about us. About ni, tentang bisnes tu kita kena terangkan sedikit lah kat situ. And then gambar-gambar pun dia dah letak kat situ. Satu lagi, kalau macam dah tak ada idea macam mana nak tulis tentang bisnes awak tu kan, tengok apa awak punya inspirasi. Cari company yang buat 3D printing, and then macam mana dia describe produk dia. Dari situ ambil idea, sebab semuanya lebih kurang saja. Contohnya kalau kita buat airline, kita tengok siapa yang dalam that industry. Contohnya AirAsia, Malaysia Airlines. Kita tengok macam mana dia orang mengarang ayat contohnya. Jadi kita letak dalam bahagian info produk kita lah. Jangan ambil inspirasi daripada yang contohnya macam kalau saya buat bisnes pun yang macam ni saya tak akan ambil inspirasi lah sebab dia macam kosong. Tapi kalau business yang existing business yang dah banyak followers mungkin kita kalau boleh cari inspirasi daripada dia orang. Right? Yang ni dah okey dah. Dia ada background. Ni consider dia punya logo lah, Umake ni. Umake eh? Okay. Yes. Okay, saya kalau kita tengok dekat Syami punya page ni dia ada action button lah, book now. Yes, yes betul. Tapi kalau book now dia pergi mana? Oh, pergi Shopee. Dia pergi Shopee. Nah, jual dia dekat Shopee dia, ke? Dia gunakan. Dia jual dah. Cuma apa tu Syami? Medium. Terputus Syami. Kalau contohnya macam Syami yang book now tu tadi dah okey dah. Action button tu. Kalau boleh, hati. Yes betul. Kalau boleh biar Shopee ni pula awak yang punya. Jadi bila orang klik book now, dia terus purchase daripada awak punya kedai dalam Shopee. Dalam Shopee. Yang itu lebih bagus lagi lah. Cuma macam perjualan kita tak menjual dalam Facebook. Tapi kita nak orang masuk ke landing page ataupun platform lain. Itu dah okey dah. Okay. Dah tahu lah. Dah tahulah. Okeylah. Baguslah Syami eh. Cuma saya fahamlah mungkin dia nak bagi example lah. Nak bagi example supaya kita faham action button lah. Action button terus kepada Shopee lah.
Ya, engagement. Engagement tu penting lah. Jadi action button ni kalau menjual, contohnya kita menjual di Facebook kan, mungkin mungkin link jualan tu tak ada nama kan, dia berbahaya sebenarnya, takut dia ada scammer kan. Bagus juga kalau kita menjual di Shopee sebab dia dah ada nama dan dia lebih selamat lah. Lebih selamat lah. Ni QR apa QR ni? QR code. Payment eh? Saya guna sebenarnya nak promo. Lah. Ya. Oh, Facebook lah. Facebook page lah. Okay. Nanti orang scan je, lepas tu boleh terus masuk macam tu. Okay. Ada lagi ke format? Tak ada. Tak ada. Okay, kita pergi kepada terima kasih. Kita pergi kepada next kandidat kita yang terakhir, Atikah Baiduri. Asyik dapat buka linknya sebab kami pun Facebook tutup dah. Apa buka? Lah, kenapa tutup? Ada ni. Samakah? Sama-sama. Samakah Atikah? Facebook kami sedar. Sama-sama. Oh, tak ada Facebook. Okey. Tak apalah, kita tengok hasil kerja lain. Kita tengok ni lah. Ni semalam Atikah buat lah. Ni semalam yang kita belajar payment gateway lah. Maksudnya kita buat tiket lah. Tiket pembayaran menggunakan Toyib Pay ni. Tiket pembayaran. Maksudnya sini ada poster, ada harga dan maksudnya kita boleh bayar terus lah. Kita letak link ni kepada action button lah dalam Facebook page lah sepatutnya. Okay, comment. Kalau ada comment. Tengok balik link pembayaran. Okay. Ahli pembayaran dia, okey. Gambar dah cantik dah yang ni. Okay, so ni menjual anda. Ya. Yang ni memang dah dapat certified halal kan? Ya, ada. Memang dah ada. Ada Atikah? Tak certified JAKIM, tapi memang semua bahan dia halal. Tak, sebab kalau macam lah. Sebab yang ini pun kena hati-hati juga, walaupun macam orang yang menyediakan tu adalah orang Muslim, kalau dia tak ada certified halal walaupun barang-barang dia itu susah juga sebab ini kita menyalahguna logo. Faham. Okay. Thank sebab you. Macam ni. Okay, mungkin boleh letak kat sini produk Muslim. Itu mungkin dah meyakinkan. Sebab yang ni kita menyalahguna logo yang disediakan lah. Sebab untuk dapatkan certified halal ni, proses dia agak lama. Walaupun barang-barang yang kita pakai adalah barang-barang yang kita rasa halal lah. Tapi boleh just letak produk dikeluarkan oleh orang Muslim. Right? Ya. Okay. Lebih selamat lah tu. Yes, betul. Betul. Alright. Lebih selamat. Okey, okay. Yang ada Foodpanda juga. Yes, betul. Yang ini dah okey dah. Reference payment, okey. Menggunakan FPX lah kan, direct. Okey. Ya, yeah, FPX. Okey. Alright, bagus. Dah mencuba beli sapuan? Nak cuba beli ni. Email tak boleh. Jap. Email tipu. Link tu dapat ke tak? Ni dapat? Okay. Dapat, kena bayar ni. Kalau dapat ni okey lah sebab dia dah sampai ke okay. Banking. Banking eh. Maksudnya betul. Okey, tanya Atikah eh. Okey, jadi itulah kelima-limanya. Sebenarnya yang apa?
Yang Xiaomi pun ada sebenarnya, yang yang dia pembayaran mungkin dia dia lupa nak masuk lah. Hasil kerja. Yang lain tak ada lah. Yang lain tak ada kecuali Atikah je. Sempat masukkan link pembayaran lah. Ya, apa-apa pun tanya. Xiaomi ada kan? Xiaomi ada kan? Ada. Ada ada ke Xiaomi? Sekejap, saya buka Telegram je. Telegram ada. Telegram. Telegram peserta. Ini Xiaomi punya lah. Kalau kalau scan ni dia akan pergi kepada pembayaran Toyib Pay lah jugalah. You make 3D printing lah. Betul tak? Betul tak Xiaomi? Saya cuba scan eh. Okey lah. Maksudnya QR code ni akan pergi kepada Toyib Pay. Eh? Toyib Pay. Harga RM1 ya Xiaomi. Eh harga tak ada eh. Harga okay. Maksudnya boleh kita boleh masukkan harga lah. Masukkan harga. Ada description lah. Ada description. Nanti saya share link. Supaya kita sama-sama boleh boleh tengok lah. Okay, Toyib Pay. Okay, ni Xiaomi punya eh. Xiaomi punya. Okay, kalau tengok kualiti gambarnya, carilah yang elok sikit lah. Xiaomi eh. Berdebu ni saya tengok ni. Okay, gambar okay. Maksudnya, admin fee RM1. Lepas tu saya boleh letakkan harga lah. RM50 contohnya. RM550 dan terus proceed dengan pembayaran lah. Okey, cuba dulu. Berjaya tak berjaya ni? Okey, belum pilih Bank of China. Kita cuba Bank of China eh. Bank of China. Walaupun saya tak ada akaun lah Bank of China. Berjaya. Okey lah tu. Tahniah. Okey. Okey, tahniah. Okey, ada komen kah? Ada Puan Mac ke Puan Jackie ke? Kalau ada. Tak ada komen. Kalau sebab yang tu dah okey dah. Rasanya kalau dah payment dah ada. Dah payment. Okey. Okey. Okey, jadi tadi itulah kita review hasil-hasil tugasnya. Jadi kita nak umum pemenang lah eh. Kalau ada itulah format boleh kenal eh. antara kelima-lima ni lah eh. Sebab hadiahnya berupa kupon lah. Kupon makan lah. RM10. Kupon makan RM10 SCR. SCR. Okay. SCR kan kupon ya, makan SCR. Okay. Alright. Daripada makan Asiat kambing golek punya. Special. Alright. Daripada yang setiap Facebook page yang kita dah tengok tadi dan payment gateway, saya boleh rumuskan yang daripada beberapa peserta, saya boleh rumuskan yang memenuhi syarat adalah untuk yang orang baru adalah daripada Ahmad Xiaomi, UMAC111. Ahmad Xiaomi, UMAC eh? Yes, yep. Sebab dia ada username, payment gateway pun okay. Dah ada dia punya cover photo, consider macam logo pun dah ada. Ni UMAC, right? Tapi kalau boleh yang ni pun kena bagi tahu macam mana sebut ni. Adakah dia Yumaka kah? Yumeka, Yumeka kah? Yumeka. Yumeka. Kalau saya sebut Yumake. Itulah.
Itu pun kena ajar juga macam mana cara belum orang sebut dengan betul. Sebab kadang-kadang contohnya macam tea life. Saya pun sebut sebagai tea leaf. Padahal saya salah. Tapi dia sebenarnya tea life. Yang itu kena ajar lah. Sebab kita yang sebagai penjual mungkin sebutan kita lain. Tapi kalau orang lain, kita tak nak orang main-mainkan pula. Okay? Yang ini macam ya, mana betul. Sebut Syami? Dengan dari Syami pula. Dari Syami. Syami, sila. You make me, dia. You make. You make. You make. Okay. You make saja, eh? Okay. Okay, Tahniah. Okay, Tahniah kepada Syami. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada Puan Juri kita lah. Puan Mac dan juga Puan Jackie. Meluangkan masa lah setengah jam ni. Okay, saya nak ucapkan tahniah juga kepada semua peserta yang berjaya lah. Yang berjaya siapkan, yang berjaya hadir pun dah kira berjaya lah. Jadi nanti Syami boleh tuntut dengan saya lah. Voucher makan Asiat Kambing Golek. Datang ke JKM lah kata JKM kami golek untuk tuntuk lah kalau tidak saya akan gunalah voucher ni lah jadi CJ penyertaan kepada semua peserta saya akan email lah dalam masa terdekat okay, CJ penyertaan semua dapat lah saya akan email dalam masa terdekat ni nanti kita akan ada sesi siri khusus lah yang pada bulan 2 nantilah. Bulan 2 nanti saya akan maklum lah dari masa ke semasa. Jadi itu saja saya nak ucapkan tahniah selamat maju jaya. Apa-apa kekurangan daripada pihak penganjur saya minta maaf lah kekurangannya. Kalau ada kelebihan tu alhamdulillah rezeki semualah. Dapat makan 2 pack setiap orang sebab tak ramai peserta. Okey, itu saja. Okay, kita jumpa lagi pada bulan 2 lah. InsyaAllah. Okay, terima kasih semua yang hadir. Terima kasih, sir. Terima kasih. Okay. Sebelum tu, boleh tak kita gambar tu? Open semua, open kamera boleh tak? Biasalah prosedur khusus ni lah. Boleh on tak semua kamera kita buat sesi foto. Rusdi dah mandi ke Rusdi? Syami boleh tak on kamera? Dah ni sepuan. Ya, yeah? Macam mana? Pun mic dah leh. Dah leh dah. Pukul 7:05 14 minit. Dah leh dah. Okay, kita bergambar sikit lah. Bergambar sekejap saya nak tukar kita punya background khusus kita lah. Background khusus. Okay, senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya stop presenting lah. Dah stop presenting baru nampak semua. Okay, 1, 2, 3, senyum. Okay, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Thank you. Hai, sir. Hai, sir. Thank you. Yeah.